Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Ada yang terciduk lagi guys, yang pulang dari rumah sakit. Ya, siapa lagi? Si Dedek Lesti dan Babang Bilar tentunya. Wow, banget nih guys. Tak ada yang menyadari isyarat yang diberikan oleh asisten Bilar, Eno. Ya, Eno ternyata dengan jenakanya, dengan kenakalannya kembali berulah lagi guys ya. Ya tentu 2 jam yang lalu dia mengunggah dalam feed Instagramnya, dia nampaknya lagi ngopi dengan gelas yang bertuliskan Ayu Kopi. Dalam feed Instagramnya dia pun memberikan caption atas unggahannya itu, "Sumpah ini enak banget, pas buat kalau lagi nongki-nongki, gak percaya, cobain." Wih, ternyata Eno ini penuh teka-teki dan sangat jenaka sekali, nakal tepatnya guys. Ya, karena Leslar Mania dibuat kembali baper oleh ulahnya. Karena ternyata si Dedek benar-benar sembuh, alhamdulillah. Karena pada jam itu kalau kita lihat secara seksama ya, dari ngopinya Eno itu ada sosok yang berkerudung coklat. Entah ada di mana dia itu ya. Sosok yang berkerudung coklat itu adalah Lesti Kejora guys ya. Tentu dia tak mungkin sendiri, apalagi bertemu dengan beberapa orang. Tentu dia ini menghabiskan waktu dengan si kakak Bilar tentunya. Melepas rindu, sakit ya guys ya. Tapi perasaan tak mungkin sakit. Kasih sayang tetap selalu menunggu untuk bertemu. Memandu kasih, memandu keuangan. Ya tentu jelasnya mereka suap-suapan kan guys ya. Apalagi si Babang Sampan Bilar ini udah kangen untuk disuapi si Dedek Lesti. Bagaimana kalian keuangan, keseruan di hari ini? Ya, Dedek Lesti ternyata langsung cepat sembuh karena selalu diberi asupan vitamin bergizi. Ya, vitamin dan makanan bergizi maksudnya guys ya, oleh kakak Bilar. Oke, jangan lupa kalian like, comment, subscribe. Tapi yang paling penting, jangan lupa juga untuk share pada teman-teman, saudara, sahabat, atau pacar kalian, atau pasangan kalian, agar kegemuan, ya keuangan mereka bisa juga dinikmati oleh sahabat-sahabat, teman, pacar, atau kerabat kalian semua guys. Jangan lupa juga subscribe-nya ya. Dan terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Inilah sebagian komentar yang terangkum atas unggahan Eno tersebut yang jenaka bin nakal habis.